Kita masuk poin yang ke kelima. Lima. Melakukan penafsiran Quran yang tak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Idrib bi'asakal ajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Kata dia bukan 12 mata air memancar, tapi 12 sumur di kampung Hajar. Penafsiran sesat menyesatkan karena dia tak percaya pada mukjizat. Menafsirkan ayat sesuka hati dia saja. Ustaz Somad, mahasiswa UIN kok. Menurut saya siapa yang mau pakai jilbab silakan. Yang tak pakai jilbab tak apa-apa. Uang dapat dari mana? Ini ada Ustaz ayatnya. Dibacakan ayatnya. Ya ayuhan nabi, wahai perempuan, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, katakan pada anakmu perempuan, wa nisa'il mu'minin, katakan pada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudungnya. Akan tertulis Ustaz, hendaklah. Siapa yang hendak silakan, yang tak hendak tak apa-apa. Ampe yang berpukulkan Quran tu ke kepalanya deh. Menafsirkan Quran hanya baca terjemah. Mana bisa? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab walaupun dia orang Arab 20 tahun di Bani Huzail baru menafsirkan. Ini belajar bahasa Arab 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong ujian akhir semester, potong libur asap 4 kali, potong banjir hujan lobe, online pula mau menafsirkan Al-Quran. Dalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Maka kalau ada orang menafsirkan Quran sesuka hatinya, Ustaz Abdul Somad selalu ceramah tafsir. Ambo ambik dari tafsir Imam Abu Ja'far Tabari, dari tafsir Imam Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Qurtubi, dari tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, dari tafsir Al-Muntahab ulama-ulama Al-Azhar. Ibu-ibu paling tidak di rumahnya mesti ada satu kitab tafsir. Ambo enggak bisa bahasa Arab, Buya, tafsir bahasa Indonesia. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, ditulisnya dalam penjara waktu difitnah mau membunuh presiden dan mengkudeta mau menjual negara. Akhirnya namanya harum semerbak menulis tafsir dalam penjara. Mati awak, menangis anak awak melelehkan air mata, menengok lemari, ditengoknya tafsir ibu BKMT banyak, tapi masih bebungkui plastik alam bebuku. Lebih baik kita tinggalkan tafsir daripada mati meninggalkan banyaklah di lemari itu CD dangdut. Jadi dosa jariah. Your internet connection is unstable. Koneksi internet Anda tidak stabil. Nah, nampaknya mesti dipercepat ceramah. Dia tidak stabil kok. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Wa aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah aqimis shalah. Adakah ibu pernah membaca dalam Quran salat subuh 2 rakaat? Ada. Ada dalam Quran salat zuhur 4 rakaat? Ada. Ada dalam Quran salat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi 1 rakaat silent? Tidak ada. Yang ada dalam Quran, aqimis salata li dzikri wa aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah. Maka kalau ada orang yang ingkar hadis, maka sesungguhnya dia dapat dipastikan tidak tak salat. Ayyala salat. Dia tetap membuat laporan di kantor. Pas ditanya, wah enggak salat. Yang penting pejamkan mata, ingat Tuhan. Oh my God.
Ada enggak aliran kau dipegang bau? Ambo diundang halal bihalal oleh pegawai kantor gubernur. Ustadz Somad, tolong halal bihalal di rumah ambo. Judulnya sholat. Halal bihalal biasanya maaf memaafkan. Kenapa bapak minta judul sholat? Karena banyak pegawai tidak sholat. Karena menurut mereka sholat tak ada dalam Al-Quran. 5 tahun yang lalu. Kini uang tu 2 gondangnya. Kalau sholat, sholat atau lah mati. Kata dia, mana ada sholat dalam Quran? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana linnas, kau jelaskan isinya. Isi Al-Qur'an ini dijelaskan dalam hadis. Ada dalam Qur'an tawaf 7 putaran diawali dari Hajar Aswad? Ada dalam Qur'an melontar jumrah ula wusta aqabah 7 7 7? Ada dalam Quran menyembelih kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan? Tak ada. Ada bapak-bapak pakai cincin omeh. Kayak cincin emas di masjid. Kenapa bapak pakai cincin emas? Dibacakannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu ke masjid. Patutlah pengajian ibu-ibu golangnya 2 kilo. Bukan BKMT lah. Golang omeh uang BKMT sudah habis untuk wakaf, infak dan sedekah. Amin. Yang menyimpan hati-hati. Padahal ayat itu maksudnya khudzu zinatakum, pakailah pakaianmu inda kulli masjid, kalau masuk ke Masjidil Haram. Sebab orang kafir musyrik jahiliyah dulu kalau dia masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, maaf-maaf cakap, tidak pakai pakaian. Turun ayat, pakailah pakaianmu, bukan dalil memakai cincin omeh. Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Tapi saya pakai emas putih, Pak Ustaz. Emas putih itu omehnya 80. Nikelnya 5 boleh. Yang 5 perak. Maka warnanya putih, tapi isinya tetap. Ustaz pakai cincin perak. Boleh pakai cincin? Boleh. Yang tak boleh itu kalau kita yakini, kalau pakai batu warna merah, aura merah Anda akan bangkit, biji mata Anda pun merah. Itu bukan aura merah, itu kuang lolo begadang. Ibu yang pakai perhiasan enggak apa-apa. Bapak yang pakai cincin perak tak apa-apa. Tapi kalau berdalil dengan Quran hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan, kita khawatir masuk dalam kelompok sesat. Kita teruskan yang ke ikhtilaf nampaknya nih. 7. Menghina, melecehkan, merendahkan Nabi. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa membelah laut merah. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa menghidupkan orang mati. Apa itu Nabi Muhammad? Tak bisa mengobati orang lumpuh. Nabi-nabi itu diturunkan sesuai keadaan zaman itu. Zaman Nabi Musa paling banyak tukang sihir. Maka yang diberikan Allah mukjizat kepada Nabi Musa, dilemparkannya tongkatnya berubah jadi ular. Pada zaman Nabi Isa yang paling banyak adalah dukun, mengobati orang buta, mengobati orang lumpuh. Diberikan mukjizat kepada Nabi Isa mengalahkan dukun. Dukun hanya bisa mengobati orang buta setelah besar. Nabi Isa bisa mengobati orang buta sejak lahir. Nabi Musa bisa mengobati orang yang lumpuh bisa berdiri. Nabi Musa bisa menghidupkan 1 orang, bukan semua orang. Tapi ayatnya di situ disebutkan wa tuhyil mauta bi idznillah, dengan izin Allah.
wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idznillah, dengan izin Allah, bukan dari dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tapi dia adalah nabi dan rasul utusan Allah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di zaman itu, mereka hebat syair, berpuisi, berpantun, petatah petitih, diturunkan Allah lebih hebat daripada syair, karena nabi tidak layak syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah, tak layak dia kami ajarkan syair dan tidak cocok untuk dia. Tapi Al-Qur'an, mukjizat menghidupkan orang mati berhenti, mukjizat membelah laut merah berhenti, tapi mukjizat Al-Qur'an yang isinya semua, mukjizat ilmu pengetahuan, mukjizat matematika, mukjizat astronomi, mukjizat geologi, akan kekal sampai hari kiamat. Kalau ada orang mengejek-ejek, melecehkan nabi, nabi kalian tukang kawin. Pernah ibu dengar di internet? Ibu-ibu kalau tak tahan nengok di internet, jangan, takutnya naik asam lambung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, terserah ikhtilaf cara menghitung. Sekarang saya tanya, 9 sama 11 itu banyak apa sikit? Banyak apa sikit? Oke, sepakat banyak. Sekarang saya tanya, ibu tahu Nabi Daud? Nabi Daud istrinya 100. 9 tadi banyak apa sikit? Tadi katanya banyak. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman 300. Nabi Muhammad kalau dia mau, ibu nanti mudah-mudahan punya duit bisa jalan-jalan ke Tianmen Square di RRC. Ada kamar raja-raja kaisar, kamar bininya 1000. Raja Cina kuno. Kira-kira orang Indonesia ada yang sebanyak itu? Ada buku, bukunya ada di rumah, menceritakan tentang raja di Pulau Sumatera, di kampung kita di Pulau Sumatera. Nama tempatnya tak boleh saya bacakan. Bininya 3000. 9 tadi banyak apa sih, Kit? Dari 9 tuh yang gadis cuma 1. Sayyidatuna Aisyah. Kalau dia mau, amat sangat bisa. Jadi umat Islam mesti cerdas berpikir untuk membantah. Jangan diajak orang kita diam. Anak-anak kita mesti kita persenjatai dengan ilmu pengetahuan, biar supaya orang paham, orang mengerti bahwa Nabi SAW, kenapa dia menikah dengan Aisyah? Kalau tak menikah dia dengan Aisyah, siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tentang perempuan? Fatimah kan bisa. Fatimah tak mungkin tidur dengan Nabi, kan anak dia. Yang meriwayatkan tentang perempuan mandi, maaf cakap, tentang haid, tentang nifas, ribuan hadis. Kenapa mesti Sayyidatuna Aisyah? Karena perempuan cerdas yang menghafal semua ucapan Nabi SAW. Datang sahabat Nabi bertanya, kami perempuan, rambut kami panjang, dikepang, waktu mandi, perlukah dibuka kepangnya? Kata sahabat Nabi, dibuka kepangnya. Iyo kalau mandinya sekali, kalau 3 kali, tak akan asyik membuka kepang. Tak puas sahabat ini bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kami Aisyah Ummul Mukminin, kalau perempuan rambutnya berkepang, kalau mandi wajib, apakah cukup disiramkan aja atau dibuka? Tadi yang mau tanya sahabat Nabi katanya mesti dibuka. Kata Aisyah, kenapa nyo ndak menyobik digundul aja sekalian? Boleh dikepang tuh, hanya disiramnya, yang penting airnya sampai lalu mengering, karena susah dia untuk membuka. Hadis-hadis tentang itu hanya diriwayatkan oleh seorang perempuan yang cerdas. Kecerdasannya itu dimiliki oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.
Sekarang banyak sekali ejekan-ejekan di internet, anak-anak kita mesti membela. Sekarang nomor 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ka innaka. Siapa ka di situ? Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sesungguhnya engkau, sungguh. La di situ artinya sungguh, makanya la-nya pendek. Engkau banyak ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mur. Kok sosek juga. Makanya belajar mengaji jangan cuma mengundang ustazah qari'ah, hanya mendengar suaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pandai ibu mengaji. Perbaiki bacaan tahsin nawa. Nun mati berjumpa dengan qaf min qablikum. Ada qalqalah qab. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah. Pelajari tahsin bacaan baik. Karena ibu adalah menjadi guru. Al-madrasatul ula. Guru pertama adalah ibu. Ibu adalah guru pertama. Ibu dibentuk di BKMT ini luar biasa, menjadi orang yang paham Islam, mengajarkan anaknya insya Allah. Nabi Muhammad nabi terakhir, diakui oleh orang-orang barat. Ada orang barat namanya, tulisannya Rene Juwenon. Bukan Rene bahasa Jawa. Rene mas, Rene bukan. Namanya Rene Juwenon, orang Prancis. Membaca Rene Juwenon, Rene Genom. Rene Genom. Masuk Islam berubah namanya menjadi Abdul Ahad. Didalaminya Islam, yakin dia bahwa inilah nabi terakhir. Tak mungkin manusia buta huruf bisa tahu tentang lapisan ozon 7 lapis ke atas. Banaina, kami bangun di atas sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis. Setelah diteliti menurut ilmu astronomi, 7 lapisan ozon di atas. Ada pula balon menyangkut di atas. Dari mana nabi tahu itu? Padahal dia buta huruf, tak tulis, tak bisa baca. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dia nabi terakhir, dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat modern zaman sekarang. Yang ke-9, mengubah, menambah, mengurangi ibadah. Ibu udah lama ikut BKMT. Baru bulan ini, Pak. Sejak kapan? Sejak pengajian Ustadz Somad. Oh, gimana sholatnya sekarang? Alhamdulillah subuh tadi 3 rakaat, Pak. Gak bisa. Itu bukan hijrah. Itu namanya dolalah. Sholat subuh jangan tambah jadi 3 rakaat. Ambo sholat subuh baca doa. Allahumma ahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ambo salat di masjid Akramun Nas Undri, tidak pakai kunut. Apakah karena berbeda cara lalu mengatakan sesat? Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Masih ahlu sunnah wal jamaah. Ambo tidak membid'ahkan orang, tapi ambo jangan lo dibid'ahkan. Jangan menyalahkan hanya karena berbeda tata cara ibadah, tapi menambah-nambah ibadah. Saking kan khusyuknya sampai puasa 40 hari. Tak bisa. Haram berpuasa tanggal 1 Syawal. Terakhir yang ke-10,
mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Abdul Somad kafir karena mentakwilkan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah bersemayam di atas aras. Awa akidah Abul Hasan Al-Asy'ari tak boleh dikatakan Allah duduk di atas aras, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa makna Allah duduk di atas aras? Maksudnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mana lebih dulu? Allah apa aras? Memang kalau belum makan siang kok payah menjawab. Mana lebih dulu? Allah apa aras? Sebelum ada aras, Allah sudah ada. Dan Allah tidak bertempat. Lalu diciptakannya aras, duduk dia di atas aras, bertentangan, dibantah dalam sifat 20, mukhalafatulil awamis. Allah qadim. Qadim itu maksudnya kekal abadi, bukan qadim yang dokek pasau. Qadim itu artinya Allah yang kekal abadi. Jadi dalam acara istighosah, ustaz kau menyebut ya qadim, ya qadim, ya qadim, ya qadim. Datang Babin Kamtip Mas di sebelah, Pak, Pak Kapolres juga datang ustaz gitu. Itu di tempat lain yang tak mengaji. Kalau di Pekanbaru tak selalu ikut BKMT tahu. Maksud qadim di situ bukan komando distrik militer. Qadim artinya Allah kekal abadi. Allah qadim, kekal abadi, tak berawal, tak berakhir. Sedangkan aras ini makhluk, berawal, berakhir. Tak mungkin Allah menempati makhluk. Hulul namanya kalau menempati makhluk. Allah sudah ada sebelum aras itu ada. Allah sekarang sebagaimana dulu kala, tak berpindah kepada aras, tak berhajat kepada aras. Allah itu wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi, tidak mesti kepada arsy. Ini nanti banyak kalau ibu dengar nanti ada ceramah orang. Ceramah ini sebetulnya mereka selalu mengkafirkan saya selalu, cuman tak bocor. Satu-satunya bocor, itu yang viral kemarin. Ada kawan saya S3 di Australia. S3 di Australia. Datang ke Pekanbaru menulis disertasi S3. Masuk dia ke masjid-masjid yang suka membid'ah-bid'ah kan nih. Habis itu lapor dia ke saya, Mat, karena kawan satu angkatan, Mat, kau habis kau dikapir-kapirkan orang itu. Kenapa tak kau bela? Mana aku berani, aku sendiri. Dipanjangannya jangguknya, dipotongnya kaki celananya, masuknya ke dalam, didongongnya ceramah orang itu. Abdul Somad itu pelaku bid'ah, Abdul Somad. Cobalah tulis di YouTube. Mudah-mudahan paket ibu ada. Amin. Cobalah tulis di YouTube situ buat Ustaz Ahli Syubhat. Coba tulis. Ustaz Ahli Syubhat. Nya enggak mengejek UAS. UAS itu dia artinya Ustaz Ahli Syubhat. Ah, Abdul Somad. Somad itu jangan didengar pengajiannya. Itu Ahli Syubhat. Somad itu jangan didengar. Dia itu bukan ustaz tapi pelawak, lucu-lucu aja. Kalau ada nanti orang ngejek saya gitu, ibu marah apa tak marah? Jangan. Kalau marah nanti muka ibu copek tuo. Kalau ada orang nanti mengatakan, siapa kalian undang tadi? Somad. Apa kalian undang Somad? Somad itu pelawak, lucu-lucu aja. Ibu senyum aja bilang, dia lucu-lucu aja bisa dia profesor doktor. Waang serius cuma LC, lucu-lucu. Tesis S2 Ambo 300 halaman berbahasa Arab di Maroko. Disertasi S3 Ambo 600 halaman berbahasa Arab, disidang oleh 3 profesor di luar negeri. S1 Ambo luar negeri, S2 mau luar negeri,
S3 ambo luar negeri, profesor ambo luar negeri. Itu ambo bau lucu-lucu aja. Kalau sampai lambo kok serius, Waang serius saja cuma tingkat kecamatan. Hei, sombong Bu Yakini ya. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh. Ah, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Yang menyebut itu hadis siapa? Itu bukan hadis. Sombong kepada orang sombong sodakoh itu adalah ucapan Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu dengar nanti ceramah saya menyombongkan diri, itu menyombongkan diri pada orang yang mengejek-ejek ambo. Ambo menulis tesis 300 halaman Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin 300 halaman. Disertasi 600 halaman disidangkan. Waang pernah menulis buku agak 30 halaman pakai bahasa Arab. Paling enak ceramah tidak baca buku, tidak mengaji, tidak kuliah. Masuk ke masjid, maulid bin'ah, isra mi'raj bin'ah, nuzul Qur'an bin'ah, yasinan bin'ah, talqin bin'ah, heko bin'ah, heko bin'ah, heko bin'ah, kalau masuk masjid satu lagi, yasinan bin'ah, nuzul Qur'an bin'ah, 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 kalau ustadz-ustadz yang ceramah di masjid mesti diseleksi, jangan dari kelompok yang suka membin'ahkan. Setuju? Saya ceramah ke Malaysia mesti mengurus tauliah, diperiksa. Ini sekarang enak aja orang masuk ke masjid. Asal setuju keluar ketua masjid, masuk. Alhamdulillah masjid Nurus Salam masih terjaga, terpelihara. Koneng kepala jamaah di we. Iko bin'ah, iko bin'ah. Padahal masih ikhtilaf antar para ulama. Belum sepakat ulama tentang itu. Tapi kalau babi itu enggak ada ikhtilaf. Yang pula, wah makan apa? Spaghetti babi. Babi kok haram? Ulama ndak sepakat tentang itu. Yang haram tuh babi hutan. Kalau babi kok glowing. Oh, lah, aduh, namanya babi itu cie babi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Itu ndak ada ikhtilaf. Khamar, khamar ndak ada ikhtilaf. Uang mabuk. Ayo setoguknya. Oh, ndak bisa. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya mabuk, seketeknya pun tetap haram. Ibu kok pakai ini, Bu? Iko kan khamar, Bu. Ya, ini arak putih untuk buek bolu biar supaya kembang. Oh, tetap haram. Enggak bisa tawar-menawar. Joleh. Pas sejam. Jam 10 lewat 5, seboleh lewat 5. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan di akhir majelis. Sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan BKMT semakin jaya. Jamaah yang sudah ada, istiqomah yang belum ada, ikut dan kemudian bertebaranlah pengajian-pengajian di Pekanbaru. Terselamat dari aliran sesat, tidak menyesatkan dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadzihin niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين